Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel kita. Saat ini kita berada di home produksi media tanam pupuk organik dan sekam bakar. Di sini nanti ada lihat koleksi aglonema pemilik home produksi media tanam pupuk organik dan sekam bakar. Kita lihat koleksi aglonema produsen pupuk organik media tanam arang sekam bersama Yuki Etawa dan KWT Anugrah Ngosari. Sekarang beliau produsen media tanam pupuk organik sekam bakar Yuki Etawa. Merintis usaha ini sudah berapa lama, Pak? Sekitar 2 tahun. Setiap harinya bisa memproduksi rata-rata kita per harinya 400 sampai 600. Oh ya, izinkan nanti kami akan meliput mulai proses dan pemakaian di sana ya Pak ya. Semoga bisnis berkah barokah. Terima kasih atas waktunya sudah ditemani. Ini kita bersama beliau ini ibu produsen media tanam, istrinya Bapak Zainu Zupi Etawa. Untuk bahan dasar yang digunakan bisa diperkenalkan Ibu. Ini kotoran kambing dan kotoran sapi, nanti kita jadikan satu, terus nanti kita giling. Produk kami meliputi pupuk organik juga media tanam. Kalau pupuk organik bahan dasarnya cuma kotoran kambing, nanti kita fermentasi giling, nah terus jadi. Terus yang kedua ada media tanam. Kalau media tanam kita bahan dasarnya pupuk yang udah difermentasi, tanah sama sekam bakar. Cara membuat pupuk organiknya dulu, kita giling pakai mesin ini. Setelah digiling kita fermentasi dengan EM4 dengan tetes tebu. Nanti kita campur terus kita fermentasi di sini. Fermentasinya kita taruh sini, nanti kita tutup selama 2 minggu. Setelah 2 minggu nanti pupuknya matang. Terus nanti bisa kita ler, kita diamkan biar baunya agak hilang dan enggak terlalu panas. Terus kita packing. Di sini proses pemakingan media kita contohnya seperti ini campurannya. Ini dari tanah sekam bakar dengan pupuk organik yang udah difermentasi, perbandingannya 1:1:1 kayak gitu. Nanti kita tanah, pupuk yang udah difermentasi sama sekam bakar kita campur, langsung kita packing seperti ini. Jadinya kayak gini ya. Terus produk siap jual ini. Produk siap jual. Dengan label hijau ini media tanam ya, siap pakai. Nih. Terus label merah seperti ini ya. Ini sekam bakarnya kita datangkan langsung dari Purworejo. Oh, berarti sudah jadi ya? Iya, ini sudah jadi kayak gini. Sekam bakarnya dari Purworejo. Dari Purworejo. Stoknya itu berapa? Ini stoknya segini, satu truk. Oh, satu truk ya? Iya, satu truk 190 sak. Si media itu 400 dengan pupuk 100. Oh, untuk sekam apa ini? Untuk sekam bakar juga 100, tergantung permintaan sih. Ya. Aglonema. Aglonema. Terus untuk ini apa pemasarannya? Kita pemasarannya baru di putaran Jogja aja, di Pasti, Mukisan. Monggo yang minat media tanam pupuk organik sekam bakarnya bisa hubungi via WA 0896-4928-8580. Selain kita memproduksi pupuk organik, kita juga
ya cuma ternak kecil-kecilan, sama kita juga melayani pembuatan kandang kambing modern. Ini kandang kambingnya portable ya, jadi bisa dipasang bongkar pasang. Praktis ya Bu. Untuk harga per meteran atau gimana Bu? Ini kan dua kita ada dua paket, jadi 2 meteran sama 3 meteran. Kalau untuk domba gembel 2 meteran kita 900 untuk yang enggak pakai sekat. Kalau pakai sekat 100. Berarti jualnya jual kandang, Pak? Iya, kita cuma free langkah atap aja. Jadi nanti produsen tinggal nyiapin atapnya seng atau seng, terus nanti sama bawahnya batako. Kandangnya ini kayunya dari jati campur ya, nanti jati sama kayu Jawa. Kayu Jawanya misalnya termesi, so, mahoni. Kita pilihkan yang kuat dan anti rayap. Kotorannya nggak kepake, terus kita kan berpikir gini, buat apa ya? Terus kita coba-coba buat media tanam sama pupuk organik. Kok ternyata di pasaran sangat banyak peminatnya. Terus sampai sini kita kembangkan lagi pupuknya. Bisa dilakukan di kampung ya, mulai dari peternakan, pertanian, dan tentunya nanti ada penjualan produk kambingnya, kambing jenis PE ya. Terima kasih Bu atas waktu dan tempatnya untuk diizinkan kita liput. Semoga usaha itu semakin berkah, berkembang, booming ya. Untuk masa di masa pandemi ini kita pertanian kita galakkan. Subscribe, like, share, dan komennya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis PE itu telinganya cenderung melipat dan panjang.